aku nggak pernah bingung untuk memilih tetap stay sama Nikki. You stay with Nikki? Yes. Why? Karena aku ngerasa hidup aku lebih bermanfaat buat anak-anaknya. Bukan aku, artinya aku nggak sayang dan nggak care sama teman kamu. Iya, dan aku juga nggak sedih misalnya mereka menjauh dari aku. Of course aku juga sedih. Yeah, yeah. Tiba-tiba misalnya mereka nggak mau berteman lagi sama aku karena aku deket sama Nikki. Nah, itu kan pilihan mereka. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Banyak? Banyak. Ya aku sampai akhirnya yang harus terucap dari mulut aku sendiri. Kalau misalnya kamu memang takut deket aku karena aku berteman sama Nikki, lu gak apa-apa menjauh dari gue. Fit, kamu seminggu deh jadi Nikki, mungkin aku gak akan sanggup. Fit, kamu seminggu deh jadi Nikki, mungkin aku gak akan sanggup. Pesannya apa, Mbak? Kesini, buat Nikki yang selalu kontroversial. Aku kok ditanya sama kamu begini melo ya? Biasanya aku jawab-jawab aja loh. Kalau kehidupan pribadi semua diacak-acak sama hatersnya. Cuman aku karena ikut terimpact ya, Mbak. Awal iya, tapi lama-lama aku udah anggap apa ya? Itu sebagai penguat iman sih. Karena menurut aku orang melakukan kebaikan itu pasti ada ya. Bukan, maaf ya, pasti ada setan yang mengganggu kan. Jadi aku tuh udah pada posisi yang aku nggak perlu lagi aku nggak perlu lagi approve atau aku nggak perlu lagi takut. Yeah. Aku cuman ngelihat aku ingat ya Fitri, kamu berjanji sama diri kamu sendiri bahwa pertemanan kamu dengan Nikki itu membawa faedah buat anak-anaknya. Buat anak-anaknya. Tapi ternyata di dalam perjalanan Nikinya pun baik ke aku. Kayak sekarang dia bikin film. Misalnya ya. Atau dia, karena aku bilang gini, kamu di dunia selebritis lah. Main film udah, main sinetron udah. Apapun udah, kamu harus bisa menjadi produser. Kamu jangan jadi pemain. Dia lakuin juga. Iya, didengerin ya. Dia lagi bikin film nih bulan depan. Wow. Dengan segala tantangannya, tapi dia jalanin. Iya. Karena begitu dia bilang dia akan lakuin, itu aku tagih terus. Oh, benar nggak nih? Aku tuh tanya terus, gimana film kapan mulai, sampai di mana, siapa ininya, siapa timnya. Itu aku harus walaupun sebetulnya aku nggak ngerti-ngerti amat, tetapi dia tahu bahwa aku mengawasi. Iya. Dan bukan kepo, because you care. Yes. Ya kan orang beda ya. Yes. Ya, ya. Sampai kita bilang, Nikki di dalam dunia bisnis itu nggak bisa kamu, kamu buang 100, kamu akan dapat 1 juta. Mungkin kamu akan hilang 100 kamu, tapi kamu harus kuat. This is business. Jadi tapi lu ajarin tuh ya, Mbak? Lu ajarin. Tapi lu harus coba. Karena kalau aku ngajarin dia di dunia aku tentu nggak bisa, karena passion dia di situ kan. Di situ, Kalau skincare dia itu mah udahlah main-mainan aja. Ya, sambil jalan ya. Sambil jalan, maksudnya melatih dia untuk menjadi pengusaha, gitu kan? Ya. Untuk start dia menjadi pengusaha itu, menurut aku itu yang termudah. Ya. Dia dijalanin. Dijalanin ya. Sama kita bikin salon. Oh, salon berdua sama Nikki. Dan itu kita sama-sama, maksudnya gini ya. Kan kalau kita ngajarin orang bisnis dengan sesuatu yang gede kan orang nggak pasti pasti kaget lah ya. Kaget lah. Tapi aku ngelihat aku menyemangati dia dan dia tuh lebih pintar dari aku. Kalau untuk urusan marketing. Iya. Karena itu dunianya. Dunianya dia. Iya. Jadi sebenarnya lo berdua tuh bisa dikatakan saling melengkapi ya. Gitu, makanya kayak mesernya so far berapa tahun? 5 years sudah berteman baik. 18. Berapa tahun tuh? 2018 sampai sekarang 2022. Iya, 4 tahun lebih. Setiap hari. Iya, hampir dan intens ya gitu. But tetap pasti ada kan mungkin Nikki dengan segala kegilaannya, quote unquote ya, keberaniannya, very straightforward gitu. Mungkin bersinggungan dengan orang yang kebetulan adalah teman dekatnya Mbak Fitri. Banyak.
Ouch. It's hard, right? It's hard to be the person in the middle. Lu sayang dia sebagai adik lu, lu sayang juga teman-teman lu. Iya. Dan lu kan kadang-kadang gak bisa kontrol semua pemikiran orang. Iya. Gimana? Sebetulnya ini baru terjadi nih sebelum aku kesini. Ada satu orang yang menceritakan kekecewaannya terhadap Nikita dengan ulahnya Nikita beberapa tahun lalu. Aku juga bingung mau menjawabnya bagaimana. Karena aku menyayangkan sekali untuk teman-teman aku yang pernah kecewa sama dia, sama Niki. Mereka memvalidasi kebenciannya di dalam hatinya. Gitu kan? Okay. Karena menurut aku sebetulnya kalau selebriti kan mentalnya harus lebih kuat dari orang biasa ya. Okay. Menurut aku. Yeah. Menurut aku. But ya. Again, everybody's different kan, beda-beda ya. Ya, lagi-lagi semua orang beda. Yeah. Semua orang. Ya, aku cuman bisa bilang ya semoga mereka yang memang masih menyimpan kebencian ke Niki bisa melepaskan kebenciannya untuk kehidupan dia. Bukan buat Niki ya. Nah, kalau Niki enggak peduli orangnya. Buat kehidupan yang bersangkutan. Mengikhlaskan atau jangan nginget-nginget lagi gitu loh. Kayak kita memvalidasi kebencian itu kan gak enak, Mel. Iya, iya. Gitu kan, jadi aku cuman bisa bilang aku bisa apa. Dan bukan aku juga gak ngasih tahu Niki. Tentu aku kasih tahu. Kalau misalnya dia berseteru dengan teman aku, Niki jangan, itu teman aku. Oh, kamu bilangin Mbak ke dia? Selalu, iya. Selalu. Dia dengerin gak tuh? Dengerin. Oh. Dengerin, kalau ketahuan sama aku, dengerin. Tapi aku harus denger juga, kenapa kamu sampai begitu? Iya kak, dia kan fake banget. Dia tuh ngomongin aku gini. Oke. Oh, oke. Tapi kalau orangnya tidak berurusan dengan Mbak Fitri, you still gonna be friends juga dong. Iya, intinya ginilah. Kalau aku melihat, mungkin umur juga yang merubah Niki menjadi lebih dewasa. Iya, pasti. Tetapi, aku melihat juga apa yang terjadi di kehidupan Niki ini, sebetulnya dia juga memanajemen emosinya itu udah bagus. Aku nggak ngerasa itu bukan karena aku juga, karena aku melihat memang kedewasaan dia itu udah bertambah. Karena makin tua juga, makin usia juga. Dan dia udah tahu bahwa mindset dia itu udah bukan lagi separohnya udah selebriti, separohnya udah sebagai businesswoman. Oke. Okay. Karena dia, aku harus ngasih ngingetin dia terus di dalam dunia bisnis. Tentu kamu harus jaga sikap. Iya, iya. Jaga kepercayaan orang. Beda sama dunia selebritas, beda, pasti ya, beda. Gitu. Jadi pernah kepengaruh juga gitu Mbak Fitri, maksudnya like you jadi bingung gitu, maksudnya karena teman kamu kebetulan mungkin bersenggolan dengan Nikita. Sebetulnya enggak, Mel. Aku enggak pernah bingung untuk memilih tetap stay sama Niki. You stay with Niki. Yes. Why? Karena aku ngerasa hidup aku lebih bermanfaat buat anak-anaknya. Bukan aku, artinya aku gak sayang dan gak care sama teman kamu. Iya, dan aku juga gak sedih misalnya mereka menjauh dari aku. Of course aku juga sedih. Tiba-tiba misalnya mereka gak mau berteman lagi sama aku karena aku deket sama Niki. Nah itu kan pilihan mereka. Ada gak yang seperti itu? Banyak. Banyak? Banyak. So you lose many friends sebetulnya saat lu decided untuk jadi awalnya. Tapi sekarang karena mereka juga tahu ternyata ya aku gak pernah berubah. Yang berubah kan mereka. Apa yang harus dirubah dari aku? Yeah, yeah. Setiap aku dicari, aku ada. Setiap semua orang minta pertolongan, aku ada. Tapi kalau misalnya mereka lagi senang-senang, mereka mau senang-senang juga, aku juga gak pernah bisa gabung. Kenapa Mbak? Gak ada waktu. Oh, karena kerja juga. Karena kerja juga. Yeah. Jadi aku ngerasa ya udah, aku gak akan pernah berubah. Aku tetap Fitri, dicari ada. Kalau urusannya yang memang benar-benar aku harus bantu ya, atau aku harus datang. Kecuali kalau misalnya arisan, pesta, kumpul ke sana gitu. Bukan aku nggak mau ya. Tapi memang aku tuh rumahnya satu jauh. Kedua, kalau pergi malam tuh aku udah nggak bisa, udah lewat. Anak belum diurus, belum kita pagi udah kerja. Suami. Ya, semua priority juga akhirnya. Semua kan. Priority. Ya, tapi priority. Ada sih beberapa orang yang nanya sama kamu. Oke, kalau misalnya ya aku sampai akhirnya yang harus terucap dari mulut aku sendiri. Kalau misalnya kamu memang takut deket aku karena aku berteman sama Niki, lu gak apa-apa menjauh dari gue. Hidup itu semua pilihan. Betul. Kalau orang gak punya pilihan, gak akan bisa hidupnya tenang. Kan harus di tengah-tengah kan. Berat kemana nih? Lu jangan ngegantung di tengah, ke kiri, enggak ke kanan, enggak gitu. Ya semua dalam
karena aku udah terbiasa juga mungkin di dunia bisnis juga punya keputusan, jadi untuk kehidupan sehari-hari dan pergaulan pun aku punya sikap. Lebih firm ya dalam membuat keputusan. Yeah. Tapi ada gak advice sebagai the older sister bahwa at some point, I think you need to stop at some point, maksudnya kalau bisnisnya udah makin gede kan, karena kan bisnis-bisnis man and bisnis woman kan mungkin beda sama netizen yang mungkin senang dengan hiburan-hiburannya kan, bahwa kadang-kadang bisnis woman, bisnis man kan mereka gak semuanya tertarik dengan misalnya yang terlalu viral gitu kan, seperti apa? Aku ngerasa itu akan, kalau masalah di dunia keartisannya aku gak mungkin bisa stop dia, itu udah menjadi hobi dia kan. Oke. Tapi mengurangi ya, dia udah. Mengurangi ya. Contohnya aku, Nik, boleh gak sih kamu gak usah ikut acara yang gimmick-gimmickan misalnya gitu. Oh, lo bilangin, iya, iya, iya. Ya. Enggak deh, gitu. Tapi ngomongnya kan harus dengan cara aku. Iya, iya, iya. Kan lo mau jadi pengusaha. Kalau misalnya lo di setting untuk nge-gimmick, ngebully siapa, yeah, ngebully yeah. siapa, bisa nggak dikurangin, gitu. Yeah. Iya, Kak. Dia dengerin tuh ya? Dengerin. Dengerin, ya. Dia dengerin. Yeah, tapi yeah. kalau sekedar menjadi tamu, ya boleh-boleh aja. Tapi yeah. dia udah tahu. Dia nggak mau lagi tuh kalau, nggak tahu ya, ini nggak semua TV. Yeah, tapi yeah. menurut aku, beberapa... awal-awal aku berteman sama Niki, aku nggak jarang nonton acaranya sih. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya pas ada kebenaran aku lihat tuh aku tegur. Oke. Okay. Akan dikasih tahu ini yang mm-hmm. okay, diambil ini oke okay, ini enggak dan segala macam ya. Nggak gini juga kali, paling aku gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Berantem terakhir kapan, Mbak Vin? Terakhir kali, karena namanya aku. Friendship kan pasti ada berantemnya. Gak pernah ya Mel, itu yang aku lupa tepatnya kapan, tapi aku pernah gak WA-an sama dia 4 hari itu. Itu yang paling keinget tiga. Ya? Ya 3 hari apa 4 hari gitu, ya. Kesininya gak pernah. Tapi soalnya dia respect sih ya sama kamu tuh, maksudnya berbeda, how the way she treats you tuh different, karena dia respect sama kamu sebagai the figure yang dia look up tuh kayaknya. Iya, karena aku gak pernah menjudge dia. Aku gak pernah yang tiba-tiba oh, marah sama dia tanpa aku renungin lagi. Tanpa alasannya. Iya ya. Kalau marah mah udah sering Mel. Misalnya ya, ya. Aku ngasih tahu dia, misalnya dia kadang-kadang kan dia pinter Mel. Kalau misalnya dia belum puas nih ya, dulu ya, dia ya. Belum puas nih untuk bikin mengeluarkan amarahnya di story-story dia ya, itu ya. Pada saat aku tidur. Oh. Kan aku gak pegang handphone itu dari misalnya jam 9, jam 10 aku udah gak bisa pegang handphone kan. Oh, okay. Satu nonton, kedua aku udah silent. Ya, jadi ya, aku ya, gak ya. Pegang lagi sosial media, ya. Tiba-tiba paginya rame. Baru tiba-tiba lo tahu ya pagi-paginya. Ada okay. apa lagi sih Nik ya, gitu ya, kan. Ya, ya. Enggak Kak, begini bisa hapus enggak gitu. Dihapus, tapi kan udah percuma. Udah kesebar kemana-mana pasti diambilin sama iya, akun-akun iya. gosip kan iya, gitu. Iya. Kalau ada yang bilang apa namanya, ini kita kayaknya enggak ada takutnya. Tapi kan lu sebagai teman dekatnya. Ada momen enggak sebenarnya dia ada beberapa kasus dia takut juga sebetulnya. Bukan takut sih sebenarnya, kayak kepikiran gitu. Kan kalau dia tampilkan ke netizen kan memang dia kayaknya apa aja gue wanita Amazon, gue enggak ada takutnya. Tapi kan as a human, as a woman pasti ada, apalagi Mbak Fitri kan yang menemani secara dekat gitu tanpa harus di kamera. Ada masa-masa dia juga kepikiran gak sih sebetulnya? Yang dia takutin itu kalau orang berbuat curang sama dia. Entah itu dalam dunia hiburan yang dia jalani atau dengan masalah-masalah yang dia lalui. Gitu kan, karena aku tuh gak pernah ngikutin bagaimana persaingan di dunia selebriti. Gitu kan. Kapan terakhir kali Nikita nangis curhat sama Mbak Fitri? Masalahnya tuh anak gak pernah nangis, aku masa? Juga bingung loh. Oh iya? Iya, aku nangis itu pada saat, kalau gak salah ya, ya waktu dia ditahan yang dia di TransTV. Yang dia jemput dulu ya? Iya. Jemput dari TransTV kan? Bukan saat itunya, nangisnya pada saat dia diserahkan ke... Itu nangis tuh? Aha. Itu terakhir kali nangis sama Mbak iya. Fitri? Iya. Right, oke. Okay. Setelah itu sejauh ini gak pernah lagi? Ada waktu aku marahin dia apa gitu, aku lupa, dia nangis juga. Biasanya apa, berhubungan dengan masalah hati, atau orang lain, atau pekerjaan, atau apa Mbak biasanya? Kehidupan sih ya, Niki mau gimana ke depan, yeah. anak-anak yeah. gimana. Yeah. Yang bikin dia sedih itu kalau masalah anak, kalau masalah yang lain enggak. Kalau soal anak ya, karena dia single parent juga ya? Iya, iya. Iya, iya. Oke, Mbak Fit. Anyway, thank you very much for sharing. Kita jadi tahu nih dalam-dalamnya isi perutnya seperti apa gitu ya kan. Ketahanan wanita Amazon.
dari seseorang yang dianggap direspek sebagai kakak ya, yang artinya lu tuh omongnya dengerin sama dia gitu. Dan kenapa lu mengambil resiko juga? Karena bukan dari resiko untuk berteman dekat dengan Nikita Mirzani dong. Hidup lu terekspos. Lu kehilangan beberapa teman-teman yang akhirnya lu juga menghargai keputusan mereka. Menghargai. Dan at the end of the day kan memang akhirnya mengerucut ya Mbak. Makin tua memang akhirnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin ya sejiwa, satu vibe sama kita gitu. Bukan berarti karena benci ya. Enggak. Emang that's life gitu that's loh. That's life. Tapi ya mungkin karena aku juga udah tua kan. Aku ngerasa ya udahlah berteman itu bukan karena lu nyaman. Itu yang aku pikirin tapi sekarang. Karena manfaat pertemanan lu di mana dari pertemanan itu. Iya, kalau dulu kan iya, gue seneng nih berteman sama ini, diajak main ke sini, nongkrong di sini ya seneng. Sekarang udah enggak. Iya, nongkrong apa nih? Ada manfaatnya enggak? Nongkrong apa nih? Aku kadang-kadang aku ngeduluin. Misalnya diajak teman pergi. Yuk, asal nongkrong cuan ya. Kalau enggak ada cuannya gue enggak mau pergi gitu. Mereka pada ketawa. Kayak misalnya mereka kan pada ngumpul di kantor aku. Jadi kita ngobrolin ini kantor cuan loh, jangan bawa berita yang nggak ada cuannya gitu. Mereka pada ketawa. Supaya ada berkas, ada rezekinya ya. Iya. Gitu dan ya. Aku juga udah pada tahap udah yang nggak menarik lagi. Misalnya tahu si A begini, si B begini. Aku udah cukup. Astra lah. Bukan, aku udah cukup dengan komentar-komentar netizen di kita. Udah banyak banget udah hiburan. Emang kan kalau mau ngedengerin cerita temen tuh hiburan. Hiburan buat kita ya. Iya, di seling-seling di apa di masa-masa rehat dari pekerjaan. Itu aku udah cukup. Udah hiburan buat Mbak Fitri ya. Sebelum pertanyaan terakhir aku pengen Mbak Fitri, karena kan apapun itu podcast akan menjadi jejak digital. I want you as her sister memberikan pesan kepada adik kecilmu lah gitu ya, Nikita Mirzani. Mbak Bifotan, aku lupa tadi ada yang nanya juga netizen. Karena Mbak Fitri selalu setiap Nikita bermasalah, kamu selalu menarik diri dulu kan, merenung ini bener gak nih yang dilakuin gitu kan. Tapi apakah menurut Mbak Fitri caranya selalu tepat? Enggak juga. Dan kamu akan marah sama dia kalau caranya gak tepat? Iya. Dan jangan dipikir, Niki itu kan orangnya spontan. Mungkin juga di beberapa case, kejadian yang memang dia lakukan, mungkin dia ada juga penyesalan, walaupun dia tidak tunjukkan. Ya semua itu umum lah, namanya orang emosi kan pasti nggak berpikir dengan jernih kan Mel. Dan aku juga menerima kalau dia juga misalnya nggak setuju dengan sikap aku, dia juga boleh marah sama aku. Berdiskusi sama-sama ya. Iya, kadang dia juga kakak kok begini gitu. Oh iya ya gitu misalnya. Ya maksudnya aku tuh nggak pernah punya rasa Niki kamu harus dengar aku terus gitu. Dan dia juga punya hak yang sama. Niki kamu juga berhak komplain ke aku. Gitu ya, namanya pertemanan lah ya, walaupun sama-sama ya, walaupun aku udah menganggap dia lebih dari adik sebetulnya, karena aku kepengen banget untuk Niki semakin dia bertambah usia, dia semakin jelas tujuan hidupnya mau kemana. Seorang yang mungkin dianggap banyak orang apa sih mau, tapi Mbak Fitri sepertinya melihat ada sesuatu yang bisa gue rubah ke arah yang lebih baik di dalam seorang Nikita Mirzani. Bukan dia gak bisa merubah, tapi dia perlu orang yang selalu, misalnya dia mau belok sini loh, lurusin. Benar-benar. Secara menurut aku, secara personal juga dia orang baik. Dan aku percaya bahwa kadang-kadang emang Tuhan bisa membantu lewat siapa aja. Tuhan bisa kasih melalui sahabat yang ini, melalui teman yang ini, melalui mungkin caranya Mbak Fitri untuk ngomel sama dia, dia lebih mau dengerin dibandingin mungkin ke orang lain gitu kan. Mungkin ya, emang memang aku lihat sih seperti itu. Iya, mungkin. Karena kalau dia gak mau dengerin juga at the end of the day kan lu pasti capek kan, males, gak mau dengerin juga nih anak. Tapi karena lu ngerasa dia nurut, dia mau dengerin. Karena aku punya komitmen pertama sama dia, aku tidak akan pernah tinggalin kamu selama kamu mau dengerin gue. Pesannya apa Mbak? Kesini, buat Niki yang selalu kontroversial. Aku kok ditanya sama kamu begini mellow ya? Biasanya aku jawab-jawab aja lah. Mudah-mudahan. Apa karena aku lagi mellow juga ya? Karena aku ngelihat apa ya, masalah yang Niki laluin itu mungkin tidak akan sanggup. Walau misalnya Fit, kamu seminggu deh jadi Niki, mungkin aku gak akan sanggup. Mungkin ya. Kalau tahu hidup ini juga berat ya sebenarnya. Berat. Untuk semua apa yang dia jalanin, dia harus menjadi orang tua tunggal buat tiga anaknya. Dan dia harus mengurus adiknya. Dia banyak staff yang hidup di
pundak dia kan itu yang orang-orang nggak tahu kan. Yeah. Aku cuman bilang sama Niki, semoga Allah memberikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi untuk Nikita, dan pintu rezeki dia selalu terbuka karena aku tahu banget apa yang dia dapatkan dari hasil kerja dia itu untuk menghidupi semua orang-orang yang perlu dan ada di bawah naungan dia, terutama anak-anaknya. Aku juga pengen banget mengingatkan Niki selalu jangan lupa untuk sholat. Hanya kepada Allah lah Niki sebetulnya bisa bersujud, ngomongin. Mungkin ke aku juga dia gak semuanya bisa dia ceritain. Tapi menurut aku kalau kita udah bisa melepaskan apa yang di dalam hati kan lebih ringan hidupnya. Dan aku kepengen kalaupun Niki punya masalah yang lebih berat, misalnya yang aku gak tahu, atau amit-amit jangan sampai Allah ada ya, Allah memberikan kekuatan lah sama dia. Aku gak minta apa-apa karena kalau untuk rezeki mungkin Niki itu orang yang giat cari kerjaan. Dia itu benar-benar apapun dia kerjain ya. Mau kemana, mau kemana dia kerjain. Ya aku berharap dia kuat aja lah sama sehat. Kuat dan sehat. Dan sehat. Dan semoga apapun dia kerjain jadi berkat buat banyak jadi orang. Jadi berkat ya. Buat banyak orang. Karena itu emang benar banyak yang hidup dari Nikita. Jangan ada apa-apa. Thank you Mbak Fit, terima kasih. Sama-sama. Thank you very much, semoga panjang umur ya. Panjang umur, kamu sehat juga. Itu yang paling penting. Bisa nikmatin nih hasil kerja keras tiap hari. Iya. Ya kan dikasih kesehatan Mudah-mudahan sama kamu Tuhan. Juga ya. Sama-sama dong Mbak Fit, saya sehat doakan. Sehat terus, yes, ketemu sama-sama. tambah langsing. Iya dong. Thank you loh Mbak Fit, I know you're a busy woman. Terima kasih for making time. Ya. Teman-teman, again, nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Semoga dari obrolan aku sama Mbak Fitri, yang cocok buat kalian, yang menurut kalian bagus boleh diambil. Yang nggak baiknya jangan ditiru, jangan diikutin. Karena nggak ada manusia yang sempurna, right? Boleh setuju, boleh enggak. Thank you so much for watching. I'll see you again on my next vlog. Thank you guys, God bless you. Thank you. Bye.